Resmi, PSSI umumkan 20 pemain skuad Timnas Indonesia U22 ke SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan 20 nama pemain yang akan mewakili Timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023. Skuad besutan Indra Safri ini akan bermain di grup A bersama Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U22 akan berlangsung pada 29 April 2023 melawan Filipina. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indra Safri telah menyiapkan skuad terbaik untuk turnamen tersebut. Kita sudah berusaha keras dalam memilih 20 pemain yang akan berlaga di SEA Games 2023. Seleksi ini bukanlah pilihan terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Namun, ini adalah pilihan yang harus dijalankan. Kita telah menyiapkan tim dengan mental yang siap, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 akan berangkat ke Kamboja pada 25 April 2023. Sehingga Indra Safri harus memastikan bahwa timnya sudah siap sebelum keberangkatan tersebut. Semoga dengan skuad yang telah dipilih, Timnas Indonesia U22 dapat memberikan performa terbaik mereka dan meraih hasil yang memuaskan pada SEA Games 2023 nanti. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023 Kamboja. Yang pertama ada Alfreanda Dewangga PSIS Semarang. Yang kedua Fajar Faturrahman Borneo FC. Yang ketiga, Ilham Rio Fahmi Persija Jakarta. Yang keempat, Witan Sulaiman Persija Jakarta. Yang kelima, Ramadan Sananta PSM Makassar. Yang keenam, Rizky Ridho Persija Jakarta. Yang ketujuh, Bagas Kapa Barito Putra. Yang kedelapan, Muhammad Ferrari Persija Jakarta. Yang kesembilan, Pratama Arhan Tokyo Verdy. Yang kesepuluh, Marcelino Ferdinand KMS Kadenje. Yang ke-11 Beckham Putra Persib Bandung. Yang ke-12 Hernando Ari Persebaya Surabaya. Yang ke-13 Komang Teguh Trisnanda Borneo FC. Yang ke-14 Irfan Jauhari Persis Solo. Yang ke-15 Titan Agung Bayangkara FC. Yang ke-16 James Kelly Soroyer Persi Kediri. Yang ke-17 Muhammad Adi Satrio PSS Semarang. Yang ke-18 Muhammad Haikal Al-Hafidz PSS Semarang. Yang ke-19 Muhammad Taufani Borneo FC. Dan yang terakhir, yang ke-20 Ananda Rehan PSM Makassar. Itulah daftar pemain Timnas Indonesia U22. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.